Dampak dari pandemi juga dengan berbagai faktor pemicunya ya, mungkin ada faktor ekonomi dan juga sebagainya, jadi timbullah kekerasan pada perempuan itu. Dan bagus untuk pemberdayaan perempuan, kasus kekerasan pada perempuan ini itu langsung dibina kemudian diberikan keterampilan. Yang kemarin sudah diberdayakan untuk bisa membuat hand sanitizer, kita bekerja sama dengan laboratorium UNS, kemudian bisa membuat hand sanitizer, kemudian bisa jual. Jadi karena mereka perempuan korban ya, korban kekerasan rumah tangga, itu juga menjadi kepala keluarga, harus juga menghidupi anaknya. Jadi penyuluhan seperti ini, kegiatan-kegiatan untuk wanita korban kekerasan rumah tangga ini bisa dikembangkan lagi. Mereka punya keterampilan, bisa menghasilkan income sendiri, ya, sendiri untuk keluarga, karena mereka sekaligus juga menjadi kepala keluarga. Anak saya pasti ya sini ini ya, pengunjung. Kalau pacar kita lewatkan ujung sana. Karena yang konfirmasi ini di sini. Oh. Itu masuk ke semuanya sudah nggak baca banyak. Resiko pasti ngambil itu jarak, jaga.